permainan baru eh, daripada Unatoy 1567. Yang ni skala 1424, kecil sikit. Ni baru lah dah keluaran daripada Una. Sebab kat sini pun dia tulis professional RC loader 9 function eh. Ni kotak cantik, tak besar pun. So ni belakang dia lah. Tapi tak ada apa. Jom kita tengok apa ada kat dalam. Sekarang ni Una keluarkan kotak warna hitam ni. So nampak lagi cantik lah. Lagi cantik daripada sebelum ni kotak warna kuning kan. So dia buat daripada kotak hitam ni nampak executive lah. So cantik sikit lah daripada yang sebelum ni. So tanpa membuang masa je kita tengok. Ni dia loader eh. Ni RC loader. Kecil je. Dia tak besar. So yang dia bagi remote dia. Ni remote dia. Bateri yang dia bagi 7.4 volt. 600 mAh je. So charger je. Biasa USB. Jom kita tengok. Okay, tu dia. Ni loader ni skala 24 ni dia tak besar eh. Kalau yang sebelum ni Una keluarkan semua RC skala 114, tapi yang ni skala 124. So kecil sikit. So yang aku tengok kat sini dia tak ada metal eh. Yang ni pun plastik. Plastik je ni, bukan metal. Dia plastik high quality lah ni kan. Keras. So dia yang dia bagi tak ada metal lah. So lampu yang aku nampak depannya ada dua capang ni, macam capang ni, macam mata ketam ni depan. So belakang ada lampu merah lah. So tanpa membuang masa kita cuba. Hari ni aku cuma unboxing je. So aku nak tengok macam mana dia punya kekuatan semua kan. Sebab yang skala 114 tu kuat sikit daripada ni kot. Sebab ni kecil je, nampak comel je. So kalau korang macam berminat nak beli, boleh lah tengok dekat apa, kedai-kedai RC kan. So kita masukkan bateri dia. Bateri kat belakang eh. Masuk dia. Macam biasa kena buka skru dia. Skru jangan hilang lah. So selamat sikit lah daripada dia tertanggal kan. Masukkan bateri dia. Kita cuba dulu lah macam mana kekuatan dia. Skru ni kecil je. Korang jangan hilang kan lah. Pakai kan. Okay, elok-elok. Dia ada klik kat sini eh. Korang lock sekali. Okay. On off dia dekat belakang. Kat bawah. Bukan kat belakang, kat bawah. So itu on. So biasalah. Dia dalam mood standby. Lampu akan berkelip lah. Depan belakang. So bateri kita masukkan kat remote pula. So dia pakai bateri double A eh. 1.5 bateri. So skru ni yang hilang, pakai balik. Okay. So kita start. Okay. Bila kita dah start, lampu pun hilang. Okay, dia punya bunyi kuat. So tayar yang dipakai getah eh, getah soft yang dia pakai. So getah dia kuat lah. Nampak. So tanpa buang masa, kita try. Macam biasa. Turun ke kiri kanan. Okay. Bila kita ke kanan dia ada signal eh.
depan belakang, depan belakang eh. So ke kiri pun ada signal depan belakang. So naik dia ni, okay, dia ada hard limit dia. Bila kita terlebih dia akan bunyi jendol. Okay, kita turun di sini. Nampak simple je, tapi mungkin best lah bila kita apa angkat pasir kan. So ni lampu dia. So tak ada lampu lah. So ni bunyi dia. Okey, lampu kita buka. Okey, tekan balik lampu. Ada lampu. Jalan. Okey. Bagi aku skala 1-4 ni comel yang guna keluarkan. Nama ni keluarkan. Guna ni keluarkan. Dia skala 1-4 ni kecil lah. So senang kita nak simpan, senang kita nak kawal. Kalau yang besar tu mungkin puas hati bagi setengah orang. Macam bagi aku pun okey juga skala 1-14. Tapi bagi aku yang skala 1-24 ni pun agak cantik. So body dia solid eh. Keras. Dia pakai plastik hard quality eh. Tapi tak ada metal tau. Ha, korang jangan beli sebab oh sini metal ke apa, tak ada. Dia tak ada metal. Ni semua plastik. Ni dalam semua plastik. Ni depan belakang semua plastik. Dia tak ada metal pun dia masukkan. Cuma skru yang dia punya gear ni pun plastik. Gear hitam ni plastik. So dia tak ada besi pun dekat sini. Tapi dia orang cakap hobby grade lah. So yang orang baru-baru nak main kan. Ha, boleh cubalah. Nanti aku akan cuba juga untuk angkat pasir. Aku akan try untuk angkat pasir macam mana dia ni. Kekuatan dia untuk angkat pasir. Boleh ke dia angkat pasir basah ke pasir kering kan. Tapi bagi aku yang ni okey lah. So far okey lah. Kualiti dia pun solid, keras. So kalau nak main angkat pasir tu boleh lah. Ketinggian dia sejengkal eh. Okey, sejengkal je. Dia tak tinggi. Kalau mungkin ada truk ataupun untuk angkat pasir, mungkin lori tu akan ke bawah sikit, rendahkan sikit. So dia boleh taruh dekat ni eh. Dalam truk atau punya tempat letak pasir lah. So skala ni 1-24 ni bagi aku okey. Okey. Terima kasih untuk review aku kali ni. Dan unboxing je. Jangan lupa korang like, share dan subscribe channel aku. Terima kasih.